Hello everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 5, I want to continue to make a snowman. So we're not finished yet, okay? And now we want continue. I want to continue to make a hat, okay? So I want to use the light green color for the start. We make a hat, okay? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di tutorial part 5 ini saya akan melanjutkan membuat snowman ya teman-teman. Karena snowman ini belum selesai dan saya bagi dengan beberapa part. Oke, supaya lebih mudah kalian memahami cara dan proses kerjanya, supaya lebih cepat dan tidak kepanjangan videonya. Jadi saya bagi beberapa part. Nah, untuk membuat topinya, kita mulai dengan membuat 6 SC di Magic Ring dulu. Jadi kita gunakan benang warna hijau muda ya teman-teman. Seperti biasanya kita akan memulai membuat Magic Ring. Jadi seperti ini caranya. Dan mungkin teman-teman sudah bisa membuat Magic Ring dan sudah cepat, mungkin lebih cepat dari saya ya teman-teman. Semoga saja bisa ada perubahan yang lebih baik pada diri kita. Karena di masa pandemi ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kalau ada waktu, jangan kita sia-siakan. Sebab di dalam hidup ini kita harus memanfaatkan waktu dan keefisien waktu, oke? Jadi kita isi waktu kita itu dengan hal-hal yang berguna, seperti yang bisa juga menghasilkan uang dan tidak merugikan pada diri kita sendiri. Janganlah hanya bersantai-santai saja, tapi kita harus giat dalam setiap saat dan setiap waktu, oke? Nah, teman-teman, saya akan membuat dulu ya. Kalau tidak nanti banyak topik bicaranya, jadi kita jadi telat untuk memulainya, oke? Jadi seperti biasanya saya akan membuat 6 SC. Nah, ini sudah saya buat 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan menarik benang pendek ya teman-teman. Nah, kita tarik sekencang mungkin supaya dia tertutup dan tidak ada lubangnya, oke? Nah, ini first round, we make a 6 single crochet already, and the total for first round is 6 stitches. Untuk round pertama ini berjumlah 6 stitches. So my friend, next round we want I want to make a increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round kedua ini saya akan membuat increase seperti kemarin yang sudah saya jelaskan. Kalau increase itu kita isi 2 SC di dalam 1 stitch ya teman-teman. Nah, ini saya sudah buat 2 SC, berarti saya hanya membuat 1 increase. Nah, ini saya kasih penanda, oke, biar teman-teman lebih jelas melihatnya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi increase kedua, yaitu kita akan isi 2 SC juga ya teman-teman. So I make a second increase, so make a increase for every stitch, okay, for round 2 we repeat 6 times. Nah, ini sudah 2-2 ya. Nah, lanjut lagi, ini stitchnya kita buat lagi, dan ini yang kelima teman-teman, increase kelima. Nah, teman-teman harus bisa menghitung totalnya ya. Jadi setiap round itu kita harus hitung berapa jumlah yang kita punya. Seperti yang pola yang saya tulis di akhirnya itu, setiap kali saya tulis 12 stitch, itu maksudnya ini kita harus hitung ya berapa stitch. Jadi bentuk V ini adalah SC atau stitch yang akan kita punya. Itulah yang perlu kita hitung supaya tidak salah nanti untuk round berikutnya itu. Oke. Okay? For round 2 the total is 12 stitches. Untuk round kedua berjumlah 12 SC atau 12 stitches. Now I make a round 3, I make a 1 single crochet and increase. Repeat 6 times. Jadi untuk round ketiga saya buat dulu 1 SC, kemudian saya buat penanda, teman-teman. So I make a 1 single crochet and I put marker to the first single crochet, and the next stitch I make a increase. Jadi untuk stitch yang berikutnya saya buat increase. So my friend, go ahead make a gain like this, 1 single crochet and 1 increase. This is the second time, and make again. Jadi buat lagi yang ketiga kali, 1 SC kemudian increase. Jadi teman-teman, increase itu penambahan SC ya teman-teman, atau penambahan stitch ya, sama saja ya. Kemudian kita buat lagi yang keempat kali, 1 SC kemudian increase lagi. Lanjut lagi, kita buat lagi 1 SC, oh, sorry, 1 single crochet and the next stitch make a increase, put single crochet in the 1 stitch, and also the last one we make a 1 single crochet and the last stitch we make a increase. Okay. So my friend, for round 3 the total is 18 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ketiga ini berjumlah 18 stitches, oke? Okay?
Now, my friend, we make a round 4, we make a single crochet, increase, and single crochet, repeat 6 times. Jadi, teman-teman, untuk round keempat, kita buat 1 SC, kemudian increase, kemudian 1 SC, oke? Okay? Nah, saya mulai dengan 1 SC. Saya kasih penanda dulu. Kemudian, increase. Lalu, saya buat lagi 1 SC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya tidak lanjuti lagi, saya hanya memulai di awal dan di akhir. So my friend, teman-teman langsung lanjutkan buat 5 kali lagi, nanti kita ketemu di sini. Okay, my friend, I make a first right here, one single crochet and increase and one single crochet. So you go ahead to make a 5 times more. So I'll be right here for you to make the last one. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back. So I'm still in the round 4. So I'm still make a one single crochet, increase and one single crochet. Jadi teman-teman, saya akan melanjutkan di yang terakhir ya, membuat 1 SC, kemudian increase, kemudian 1 SC. Jadi untuk round keempat ini berjumlah 24 stitches. For round 4, the total is 24 stitches, okay? Now my friend, I want to make a round 5, I make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round kelima ini, saya akan membuat 3 SC, kemudian increase, kita buat 6 kali. So, I'm start to make a first single crochet and I put marker to the first single crochet. Okay. And then I make another single crochet, the second one and the third one. So three single crochet in the next three stitches, okay? And then the next stitch we make a increase. So total we have right here is 5 stitches, 5 single crochet. Alright, so my friend, you make a 5 times more and I'll be right here for you to make a last one. Okay, jadi teman-teman sudah saya buat ya, 3 SC, kemudian 1 increase, dan teman-teman buat lagi 5 kali lagi. Nanti kita jumpa bersama-sama untuk membuat yang terakhir kali ya. Okay, I'll be right back. Now my friend, I come back, I'm still in the round 5, so I'm still make a 3 single crochet and increase. Jadi teman-teman, kita buat lagi yang terakhir kali, kita buat 3 SC, kemudian kita akan buat increase ya di stitch terakhir ini. Kita selesaikan round 5-nya. Jadi ini round 5 sudah selesai. Pilihkan jumlahnya itu 36 stitches ya. For round 5 the total is 30 stitches. Now my friend, I make a round 6. I make a 2 single crochet increase and 2 single crochet. Repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke 6 ini saya akan membuat 2 SC, kemudian increase. Nah, ini 2 SC saya buat dan saya akan kasih penanda. Lalu saya akan buat increase ya untuk stitch berikutnya. Kemudian buat lagi SC di 2 stitch berikutnya. 1 2. Oke. Jadi teman-teman buat lagi seperti ini, 2 SC, increase 2 SC. Lalu nanti saya kembali lagi di ujung sini. So my friend, go ahead make a 5 times more and I'll be right here for you for the last one. Oke, okay? I'll be right back. Okay, my friend, I come back. So I'm still in the round 6. I'm still make a 2 single crochet for the last one and increase, okay? And 2 single crochet. So my friend, the total for round 6 is 36 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke-6 ini berjumlah 36 stitches, okay? Atau 36 SC. Sekarang saya akan membuat round ke-7. Saya akan membuat 5 single crochet and increase, repeat 6 times. So, jadi teman-teman, untuk round ke-7 ini saya akan membuat 5 SC, kemudian buat increase. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Nah, saya hanya kasih contoh yang di awalnya saja. Dan ini saya sudah membuat 1 SC. So next, I want to make a 2 single crochet. Buat lagi single crochet. Dan yang ketiga, keempat, kelima SC. Oke, okay? Di masing-masing stitch ya. Kemudian stitch berikutnya saya buat increase. Oke, okay? Nah ini udah selesai di awalnya. Sekarang teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi di ujung sini. So my friend, I already make a 5 single crochet and increase. So go ahead to make a 5 times more. So I'll be right here for you to make the last one. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back. I'm still in the round 7. So I'm still want to make a 5 single crochet and increase. Jadi teman-teman, ini yang terakhir di round ke-7 ya. Saya akan membuat 5 SC lagi, kemudian increase. 4, 5 SC. Kemudian increase untuk yang terakhir, stitch terakhir. Oke, okay, ini sudah selesai.
sekarang untuk round ketujuh ini berjumlah 42 stitches atau 42 SD. For round 7 the total is 42 stitches. Now my friend, I want to make a 3 round 8, make a 3 single crochet increase and 3 single crochet repeat 6 times. Jadi teman-teman untuk round ke-8 ini kita buat 3 SC kemudian increase kemudian 3 SC kita buat 6 kali. Oke, saya mulai dengan membuat 3 SC dulu. Lalu saya kasih penanda di SC pertama. So I put marker to the first single crochet. I want to make a 3 single crochet first and in the next 3 stitches. And then the next stitch I want to make a increase. And also the next stitch, I make a 3 single crochet in the next 3 stitches. Jadi, kita buat 3 SC, increase, kemudian 3 SC, okay? So, my friend, you go ahead to make a 5 times more, and I'll be right here to make a last one, okay? Jadi, teman-teman buat seperti ini ya, 3 SC, kemudian increase, kemudian 3 SC. Jadi, saya akan kembali lagi, okay? Now my friend, I'm come back to make again. So I'm still in the round 8, so I'm still make a 3 single crochet and increase, and 3 single crochet, okay? Jadi teman-teman ini di round ke-8 ini saya buat yang terakhir kali. Jadi 3 SC kemudian increase. Lalu 3 SC lagi. Di 3 SC berikutnya, di 3 stitch berikutnya ya teman-teman. Nah teman-teman ini sudah selesai saya buat di round ke-8. Dan untuk round ke-8 ini berjumlah 48 stitches. For round 8, the total is 48 stitches. Okay, now my friend, I want to make a round 9 to 16 single crochet in each stitch for 8 rounds. So my friend, you make a round 9, the total is 48 stitches. And round 10, 48 stitches. And also until to round 16. So every round we have a 48 stitches, okay? So I show you. Jadi teman-teman setiap round itu berjumlah 48 SC atau 48 stitches, okay? Nah, ini saya akan membuat contoh dulu di round ke-9. Saya kasih penanda ya teman-teman, satu helai benang, okay? Dan kita mulai dulu supaya lebih gampang kita gunakan benang saja. Jadi nanti kita nggak usah buka tutup. Jadi agak ribet ya kalau mau jahit yang banyak. 8 rounds ya teman-teman. Jadi ini saya sudah buat 1 SC dan saya sudah kasih penanda. Lanjut lagi kita akan membuat SC keliling ya sebanyak 8 rounds ini. Dan setiap round itu nanti berjumlah 48 ya teman-teman. Ini yang dinamakan SC keliling ya teman-teman. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, saya akan menulis patternnya di setiap langkahnya. Jadi teman-teman bisa sambil merajut dan melihatnya polanya di atas, oke? Okay? So my friend, my tutorials, I put the English pattern, so it easy for us to crochet, okay? Nanti saya akan di ujung ini saya akan ganti lagi markernya. Jadi ini benangnya tadi seperti ini. Oke, sekarang kita tarik dari belakang, kita pindah ke round ke-10. Jadi kita akan membuat round 10. Jadi benangnya kita pindah ke depan yang bagian belakang. Lalu kita akan mulai menjahit lagi round ke-10. Jadi kita kasih tanda lagi. Nah, ini round ke-10 sudah kita kasih tanda. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti round ke-10, 11 kita taruh di belakang lagi. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman, gunakan benang yang lebih kalau teman-teman tidak punya marker yang seperti ini ya. Tapi ini gampang kok, kita temukan di online shop seperti Shopee, kita bisa beli di sana, oke. Okay? Nah, jadi teman-teman lanjutkan lagi untuk membuat dari round 10 ke round 16 ya. Jadi 7 round lagi, nanti saya kembali lagi setelah selesai ya teman-teman.
kasih contoh ya, seperti ini untuk ram selanjutnya. Jadi benangnya dipindahkan ke belakang lagi, nanti baru ke depan lagi. Setiap tahun itu diatur ya teman-teman, ke belakang kadang, untuk ram berikutnya nanti ke depan, lalu ke belakang. Seperti ini aja kita menggunakan marker seutas benang, sehelai benang. Oke. Now my friend, I'm back. So I already finished to make the 8 rounds. So we can count from here. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi teman-teman, ini sudah saya buat ya sampai di round ke-16. Kemudian kita akan tarik penandanya, karena tidak pakai lagi, kita tarik saja. Lalu kita akan slip stitch di SC pertama seperti ini. Kemudian kita akan rapikan benangnya, karena kita tidak perlu panjang-panjang sisakan benangnya, cukup sedikit saja. Nah, kita akan keluarkan sisa benang tersebut. Lalu kita gunakan jarum seperti ini, jarum tapestry, bisa dapat di online shop seperti toko Shopee. Oke. Nah, kita keluarkan. Lalu kita akan masuk ke, kita skip satu ya teman-teman di sini. Skip satu, kita masuk di sini. Lalu kita tarik benang ini. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita tarik ke sirapi, lalu sisa benangnya kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Jadi awal benang tadi, ini kita akan selip ke sini, di bagian sini belakang kita selip. Yang penting dia tidak terbuka saja ya teman-teman, jadi fungsinya diselipkan biar kita lebih mudah nanti, tidak mudah terlepas benangnya. Agak kecil, kita kesini saja. Ini sudah, kita langsung potong benangnya, lalu kita rapikan dengan menggunakan korek biar tidak terlepas dia ya. Kemudian yang sebelah sini, yang di pertama ini kita potong juga ya teman-teman. Lalu kita rapikan dengan korek, lebih aman. Nah, ini udah selesai, kita balik. Nah, selanjutnya saya akan pasangkan ini sama telinganya ya, penutup telinganya. Oke. Nah teman-teman, ini yang tadi kita slip stitch ya. Jadi ini bagian belakang. Oke. Jadi kita putar seperti ini, lalu kita ambil flipnya nih, topinya, dan kita akan menjahit ya. Kita jahit di sini. Ini kita pilih benang yang posisi sini ya teman-teman. Oke, ini bagian tengah. Nah, kita mulai menjahit. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah.
Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Ini udah di ujung, kita drive. Oke, seperti ini. Nanti sisa benangnya ini akan kita potong. Dan ini akan kita kembali lagi ke sini lagi, teman-teman. Lalu kita akan menguncinya di dalam sini ya. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who see me. Bloody hands break through the chains, go free. People who see me, people who see me, people who see me. Nah, sampai di sini. Lalu kita potong benangnya ya, misalnya. Untuk yang ini kita kunci sekali lagi. Where I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Pastikan benangnya tuh diselip ya, teman-teman. Nah, lalu kita potong benangnya supaya lebih rapi lagi. Agak kecil, agak tidak mudah untuk isi, tapi teman-teman bisa lakukan itu dengan jarum yang lebih halus lagi, karena tadi saya menggunakan jarum yang agak gendut ya, jadi dia agak bisa untuk disulit. Kalau pakai jarum yang tipis, dia bisa yang lebih kecil, lebih kurus maksudnya. Ini benang yang ini sudah disulitkan, kita potong saja. Lalu kita rapikan dengan korek. Nah, ini sudah selesai clipnya. Sekarang untuk yang telinga ya, teman-teman. Kita ambil dua telinga ini, kita akan menjahitnya. Menjahit seperti ini ya. Nah, kita slipkan. Slip satu ya. Slip satu, oke. Sebelumnya teman-teman kita potong saja benangnya yang sisa tadi, karena tidak cukup nanti ya. Jadi kita potong dulu benangnya. Kemudian kita akan memulai menjahit. Kita jahit keliling ya teman-teman. Jadi untuk yang sebelah sini kita pasangkan ke topinya nanti. Tapi sebelumnya kita buat SC keliling dulu di sini. Jadi saya akan menjahit di sini dulu keliling ya. Jadi saya gunakan benang yang sama, lalu buat slip knot dulu. Kemudian kita langsung mulai dari sini.
supaya lebih rapi saja teman-teman. Kita melihat SC keliling. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Sisakan benangnya juga untuk menggenisnya. Nah, ini kita dan untuk yang satunya sudah saya jahit juga. Nah, sekarang kita akan menempelkan di sini. Jadi kita tempel seperti ini. Kita dari dalam ya teman-teman. Nah teman-teman, telinganya sudah saya jahit satu seperti ini, penutup telinganya. Oke. Dan untuk yang sebelah sini kita harus menjahit juga ya teman-teman. Jadi posisinya ini kita jahit di sini seperti ini ya. Lalu kita buat langkah skip 1 dari sini, skip 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita akan jahit 8 dan kita mulai di sini saja, di skip 1 nya ya teman-teman. Jadi kita masuk ke sini dulu, di sini dulu kita masuk, tarik keluar, lalu kita kembali lagi tempat yang pertama, keluarkan lagi, lalu tips berikutnya ya teman-teman, kita jahit lagi. Di posisi ini ini sangat sempit ya teman-teman, ini sela-sela ini ya kita masukkan.
aja ke dalam supaya dia tidak terlepas. Nah, kita potong, lalu rapikan. Untuk yang satu lagi juga sama, teman-teman, kita rapikan juga. Kita potong benangnya dan rapikan dengan korek juga. Oke, ini sudah selesai topinya, teman-teman. Nah, kita tinggalkan dulu ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke, nah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan sharing in the next tutorial, in the next part 6, I want to continue to make to sewing the hand, the arms, and everything right here. So, see you for the next tutorial. Thank you very much. Thank you for watching. Happy watching. Mucho gracias. Stay happy. Bye bye.